Respirasi sel ni, kalau kita sebut tentang respirasi, terus kita ingat perkataan tenaga. Okay. So, tenaga ni kita dapat daripada proses respirasi sel. So, substrat utama yang kita guna untuk proses respirasi sel adalah glukosa. Okay. Glukosa dapat daripada mana? Glukosa dapat daripada hasil hidrolisis karbohidrat. Okay. So, dapatlah glukosa. Glukosa ni gula ringkas. So, glukosa ni akan digunakan oleh sel untuk mendapatkan tenaga. Okay, keyword dekat sini, perkataan respirasi sel, dia sinonim dengan glukosa, sinonim dengan tenaga. Okay. So, apa yang berlaku pada glukosa ni? Glukosa ni dioksidakan. Okay, berlaku proses pengoksidaan. Maksudnya glukosa akan ada gas oksigen bergabung untuk mendapatkan tenaga. Selain daripada tenaga, kita akan dapat carbon dioxide dan juga air. Okay, itu gambaran awal tentang respirasi sel. Okay, so selepas habis kelas, sepatutnya kamu tahu untuk mewajarkan keperluan tenaga dalam proses metabolisme. Maksudnya, apakah kegunaan tenaga dalam proses metabolisme dalam badan kita? Kan kita ada dua jenis metabolisme kan? Anabolisme dengan katabolisme. Okey, kemudian 7.1.2, kita nak kenal pasti substrat utama dalam penghasilan tenaga. Okey, maksudnya kita punya hero utama dia. Apakah substrat utama untuk proses ni? Okey. Dan 7.1.3, kita nak senaraikan respirasi aerob. Apa dia respirasi anaerob dan apa pula fermentasi. Okay. Okay, sebelum itu, bila sebut saja tenaga, kita kena ingat satu komponen yang paling penting di dalam sel, iaitu mitokondria. Okay, mitokondria ni adalah organel kecil, okay, berbentuk sfera atau silinder yang terlibat dengan respirasi sel. Okay, bergantung kepada jenis tisu. Kalau tisu itu banyak mitokondria, maksudnya tisu itu berperanan untuk menghasilkan lebih banyak tenaga. Okay. Contoh tisu apa yang banyak mitokondria? Tisu apa yang banyak mitokondria? Oh, tisu otot. Ni ada gedak dalam line ni. Sekejap pergi makan pula. Makan tak gini? Belum makan dah? Okay. So, mitokondria ni banyak di dalam tisu-tisu yang melibatkan banyak tenaga. Contoh, tisu otot. Okay. Kemudian dalam sel sperma. Sel sperma nak berenang kan? So, dia banyaklah mitokondria. Jadi, respirasi sel membebaskan tenaga. Okay. Membebaskan tenaga apabila bahan makanan seperti glukosa dioksidakan. Maksudnya dia perlu kehadiran oksigen. Oksida ni maksud perlu kehadiran oksigen dengan bantuan enzim yang hadir dalam mitokondria. So tenaga dibebaskan disimpan dalam bentuk ATP, adenosina triphosphate. ATP. Okey, ini adalah tenaga yang sedia digunakan. Okey, tenaga yang direct lah. Maksudnya direct terus digunakan untuk mendapatkan digunakan untuk keperluan. Okey, ATP. Okey, kita ulang balik apakah maksud proses metabolisme. Metabolisme adalah proses tindak balas kimia, okey, dalam sel hidup yang memerlukan enzim. Okey, metabolisme ni ada dua jenis, katabolisme. Kalau katabolisme adalah tindak balas yang membebaskan tenaga. Okey, contoh respirasi sel lah. Kan respirasi sel sebab proses respirasi itu glukosa tambah oksigen, dia akan dapat tenaga campur air, campur carbon dioxide. So, bebaskan tenaga. Kalau anabolisme, okay, proses metabolisme yang serap tenaga. Okay, contoh proses fotosintesis. Tengok ni. Okay, kita tengok perbandingan antara anabolisme dan katabolisme. Kalau katabolisme, urai bahan kompleks menjadi bahan ringkas. Urai maksudnya kita guna glukosa. Kita nak uraikan glukosa untuk dapatkan tenaga. Okey, contoh proses respirasi. Tengok bahagian kiri ni adalah katabolisme. Mitokondria. Okey, proses respirasi dibebaskan CO2, dibebaskan air dan juga tenaga. Okey.
Manakala anabolisme, contoh dia adalah fotosintesis. Sebabnya untuk fotosintesis, glukosa diperlukan, oksigen diperlukan. Okey. Okey, karbon dioksida diperlukan, air diperlukan untuk membebaskan oksigen dan glukosa. Okey. Dan juga tenaga kimia diserap. Masa fotosintesis, tenaga kimia diserap. Semasa respirasi sel, tenaga dibebaskan. Kata ingat tenaga dibebaskan, Ana ingat tenaga diperlukan. Okey, itu beza antara katabolisme dengan anabolisme. Yang ni revision saja. Sebelum ni kita dah belajar dah masa enzim hari tu. Okey. Alright. Ni ulang balik lah yang tadi. Ini secara ringkasan dia. Okey, kalau Ana guna tenaga, kata bebas tenaga. Okey. Jadi kalau tak ada tenaga, proses anabolisme tidak boleh berlaku. Okey. Alright, pembentukan protein yang menjadi bahan asas otot tidak dapat berlaku. Ini contoh. Okey, kalau tak ada tenaga. Okey, apakah keperluan tenaga? Okey, kenapalah kita nak belajar pasal respirasi sel? Kenapa kita nak tahu tenaga ni untuk apa? Okey. So, tenaga ni sebab kita belajar bio berkenaan dengan benda hidup. Okay, bila belajar benda hidup, kita kena tahu apa yang berlaku dalam badan kita, badan organisma lain seperti haiwan, seperti tumbuhan dan sebagainya. Okay, first kali kegunaan tenaga adalah untuk mengekalkan suhu optimum badan. Yang ni sangat penting. Okay, suhu optimum badan 37 darjah Celsius, dan apabila suhu optimum tu ada dalam badan kita yang tetap, maka semua proses metabolisme dalam badan boleh berlaku dengan baik. Okay, first keyword dia nak kekalkan suhu, sebab tu perlukan tenaga. Sebab tu kita makan. Okay, kalau tak makan, kita tak dapat tenaga. Tenaga ni lah bentuk tenaga haba. Okay, kemudian untuk kecutkan otot, kita nak bergerak kan. Okay, manusia, organisme, tumbuhan pun perlu pergerakan. Tumbuhan perlu bergerak juga. Okay, tapi dia bukan bergerak macam jalan. Dia pergerakan untuk mendapatkan cahaya matahari. Okay, pengecutan otot ni yang ni khas untuk manusia dengan organisme seperti haiwan. Okey. Kemudian tenaga juga digunakan untuk sintesis lipid, nak bina lipid, nak bina hormon, nak bina enzim. Ini pun perlukan tenaga. Ini nombor 4 penting, penyerapan makanan tercerna melalui pengangkutan aktif. Okey, masa kita belajar bab 1 tu proses pengangkutan bahan kan, proses pengangkutan bahan, contohnya pengangkutan aktif, diperlukan tenaga sebab pergerakan bahan daripada kawasan kepekatan rendah ke kepekatan tinggi. Jadi macam kita nak naik bukit perlukan tenaga. Jadi inilah keperluan tenaga untuk proses pengangkutan aktif. Kemudian baru habis belajar bab mitosis meiosis, pergerakan kromosom di dalam nukleus tu perlukan tenaga. Okey, masa peringkat kitar sel kan, betul pembinaan mitokondria yang banyak. Okey, jadi perlukan tenaga untuk pembahagian sel baru. Kemudian lipid pun nak dihidrolisiskan menjadi asid lemak dan gliserol. Okey, semua ni adalah contoh-contoh keperluan tenaga untuk proses metabolisme. Takat tu faham ke? Faham eh? Cikgu nak dengar suara. Okey. So, cikgu dah sentuh tentang anabolisme, katabolisme, keperluan tenaga. Okey. Alright. Next. Substrat utama. Hero bagi proses tenaga ni adalah glukosa. Okey. Substrat utama dia. Fungsi respirasi sel, ulang balik, nak hasilkan tenaga. Okey. Jadi, kita dah masuk secara fokus untuk definisi respirasi sel. Okay. Respirasi sel adalah proses pengoksidaan. Bila sebut proses pengoksidaan, okay, dia berkaitan dengan ambil oksigen. Oksida ni maksudnya oksigen. Okay. Proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. Okey, definisi respirasi sel. Okey, substrat utama adalah glukosa.
Okey, jadi tenaga kimia dalam glukosa tu perlu dioksidakan. Okey, maksudnya perlu dengan kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga bagi keperluan sel badan. Ha, ni keyword-keyword dia lah. Glukosa substrat utama. Okey. Dalam manusia dan haiwan, glukosa ni dapat daripada mana? Glukosa dapat daripada pencernaan karbohidrat. Okey, ingatlah karbohidrat ni adalah molekul kompleks. So glukosa ni molekul ringkas. So, glukosa dapat daripada karbohidrat yang dicernakan. Contoh kita makan roti, kita makan nasi, kita makan pasta, semua tu karbohidrat. So perlu ditukarkan dulu jadi glukosa, barulah boleh digunakan untuk respirasi sel. Okey. So ini dalam manusia dan haiwan. Apa pula yang berlaku dalam tumbuhan hijau? Okay, tumbuhan hijau pun perlu glukosa untuk respirasi sel. So dia dapat daripada mana? Okey, tumbuhan hijau dapat glukosa daripada proses fotosintesis. Di mana tenaga cahaya diperangkap oleh klorofil untuk menjalankan proses fotosintesis. So tumbuhan hijau pun dapatlah glukosa. Okey, tumbuhan hijau dapat glukosa daripada proses fotosintesis, manusia dapat glukosa daripada proses pencernaan karbohidrat. Itu main mana glukosa kan? Kalau orang tanya, substrat utama untuk respirasi sel adalah glukosa. So main mana glukosa tu dalam manusia? Melalui pencernaan karbohidrat. Okey, dalam kita punya usus kecil. Kalau tumbuh hijau, main mana glukosa? Daripada proses fotosintesis. Alright. Okay, dapat eh? Okay, ni ulang balik. Ulang-ulang balik supaya kamu ingat. Okay, substrat utama. Ni, pencernaan glukosa di dalam usus kecil. Ni gambar sel-sel tumbuhan. Hijau-hijau tu adalah kloroplas. Okay, klorofil dalam kloroplas memerangkap cahaya untuk menjalankan fotosintesis. So dapatlah glukosa. Soalan dia main mana glukosa tu? Sebab glukosa adalah substrat utama respirasi sel. Okay, now kita tengok ada berapa jenis respirasi sel. Okay, sebenarnya ada dua jenis respirasi sel. Okay, respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Sebut tentang pengoksidaan glukosa sebab kita kena ada oksigen. Tapi dalam keadaan tertentu respirasi sel masih boleh berlaku tanpa kehadiran oksigen. Okey. So kalau oksigen hadir kita panggil aerob. Kalau tak hadir kita panggil anaerob. An tu tak ada oksigen. Okey. Jadi yang ketiga, fermentasi. Respirasi anaerob ni kita boleh kaitkan dengan fermentasi. Fermentasi adalah laluan alternatif untuk dapat tenaga selain daripada respirasi sel. Maksudnya penguraian glukosa masih boleh berlaku tapi dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Dia masih boleh buat juga respirasi sel tu walaupun tidak ada oksigen. Okey, dia ada syarat-syarat dia nantilah kita tengok. So respirasi anaerob ni kita boleh bahagian kepada fermentasi. Fermentasi pula kita boleh bahagikan kepada fermentasi apa? Saya tengok eh. Tengok yang dulu. Fermentasi lagi kita bagi tahu. Okey, kita fokus kepada respirasi aerob dulu. Apakah definisi respirasi aerob? Ingat aerob, ingat ada oksigen. Apa dia? Dia punya definisi urai glukosa. Okey, dengan kehadiran oksigen untuk hasilkan tenaga. Urai siapa? Urai glukosa. Tapi ada oksigen. Okey, menggunakan oksigen untuk dapatkan tenaga. Okey, oksigen digunakan untuk hasilkan tiga peradik ni. Karbon dioksida, air dan tenaga. Okey. Proses respirasi aerob bermula dengan glikolisis. Okey. So apa dia glikolisis? Glikolisis adalah penguraian glukosa oleh enzim di sitoplasma. Boleh bayangkan sekarang sitoplasma di dalam sel. So berlaku dalam sitoplasma dulu. Baru sebab kita tahu tadi
proses respirasi sel berlaku dekat mitokondria. Masa ni tak berlaku, tak masuk dalam mitokondria lagi. Dia buat dekat sitoplasma. Apa dia proses dia? Kita panggil glycolysis. Apa yang berlaku? Glukosa itu akan diuraikan dengan bantuan enzim untuk dapatkan 2-piruvat. Ini perkataan-perkataan baru. Satu molekul glukosa diurai menjadi 2-piruvat. Okey. Okey. So, pengoksidaan piruvat pula sekarang dah masuk dalam mitokondria. Okey, tadi berlaku dekat mana? Dekat sitoplasma. Apa yang berlaku dekat sitoplasma? Glukosa diurai menjadi 2-piruvat. Okey. Selepas settle dekat sitoplasma, piruvat itu akan masuk ke dalam mitokondria. Okey, proses penghasilan karbon dioksida, campur air, campur tenaga. Okey. Jadi sebahagian besar tenaga digunakan untuk menghasilkan ATP. So molekul ATP terhasil apabila kumpulan fosfat tak organik, okey, fosfat tak organik ditambah kepada ADP, okey, adenosina difosfat. D ni 2. Campur satu lagi fosfat dapatlah ATP. Adenosina trifosfat. Fosfat ada 3. Ini adalah ready made tenaga. Ready-made tenaga. Faham? Okay, ready-made tenaga is ATP. ADP ni bukan ready-made lagi. Tenaga yang tak boleh digunakan lagi, dia kena campur dengan satu fosfat, barulah kita boleh gunakan ATP dengan segera. Okay, so ini adalah keseluruhan proses respirasi aerob. Okay, aerob maksudnya menggunakan oksigen. Okay. So ATP apabila nak digunakan, okey, ATP akan diuraikan. Masa ATP diuraikan menjadi ADP dan fosfat, masa inilah tenaga dibebaskan. Okey. Tenaga yang dibebaskan dibekalkan kepada sel. So masa inilah tenaga tu digunakan untuk kita jalankan tenaga seharian kita. Contoh tadi juga kata untuk pergerakan pengecutan otot. Okey. Jadi kena ingatlah proses keseluruhan bagi respirasi sel ialah glukosa tambah oksigen, yang ni untuk aerob, okay? Dapat karbon dioksida plus air plus tenaga, okay? So kita punya respirasi sel berlaku dekat kita punya mitokondria. So hasil karbon dioksida ni akan keluar melalui kita punya exhalation. Kita hembus nafas, keluar karbon dioksida dan air dalam bentuk wap air dan tenaga. Okey, kadang tenaga haba ataupun tenaga yang kita gunakan untuk proses dalam badan lah, macam-macam tenaga yang kita gunakan. Bukan satu je ni, setiap sel di dekat mitokondria tu menjalankan proses respirasi. So ada berjuta-juta mitokondria dalam badan kita ni, semua dilakukan, digunakan untuk melakukan macam-macam proses dalam badan. So ingat, nilai tenaga yang dikeluarkan adalah 2898. Kita ingat ni, tenaga yang lengkap yang dihasilkan oleh respirasi aerob adalah 2898 kilojoule. Okay. Okay, ini adalah ringkasan. Ini cikgu ambil daripada buku teks. Sama lah kalau kamu apa nama, macam nak ulang balik nanti boleh tengok buku teks. Kan cikgu beritahu tadi proses respirasi aerob berlaku di dua peringkat lah. Maksud dia first glycolysis, glycolysis ni berlaku dekat sitoplasma, di mana glukosa akan ditukarkan menjadi 2 molekul piruvat. Lepas tu piruvat ni akan melakukan proses pengoksidaan piruvat yang ni berlaku di mitokondria dengan kehadiran oksigen. Maka dapatlah karbon dioksida plus air plus tenaga. Okey, masa dekat sini tenaga belum lengkap lagi, jadi ADP kena tambah satu fosfat untuk dapatkan ATP. Masa ni tenaga diperlukan. Apabila nak dapat tenaga bagi kegunaan sel, ATP ni akan diuraikan, tenaga dihasilkan untuk dapat menjadi balik ADP dan fosfat. Okey.
Ini secara keseluruhan pengoksidaan glukosa. Okey, kita break sahaja tengok soalan. Darjah 6 menunjukkan persamaan untuk respirasi aerob. Ini contoh soalan lah. Sebab tu cikgu suruh ingat. Senang je kan? Apa jawapan dia? P, Q, R, S dan T. Apakah P, Q, R, S dan T? Kau boleh jawab? Irdina? Irdina Sofia? Ikut saya. Siapa-siapa? Okey, boleh. Jawapan ni apa? D. D. Ya. D, glukos, Q, oksigen, R, carbon dioxide, S, water. Very good. Betul. Okey. So, jawapan dia adalah D. Okey, glukos tambah oksigen tambah carbon dioxide, water dengan ATP. Okey, habis eh? Itu respirasi aerob. So, ingat tentang glycolysis yang berlaku dekat sitoplasma. Ingat tentang molekul piruvat dioksidakan untuk dapatkan ATP di mitokondria. So, ingat proses tu. So, dia ada dua peringkat lah, glycolysis dengan proses pengoksidaan piruvat. Okay, masuk fermentasi. Fermentasi, penapaian. Bahasa-bahasa kita ni macam penapaian, tapai macam tu. Okay, definisi fermentasi. Satu perkataan, satu perkataan, satu perkataan. Proses penguraian. Masih lagi urai glukosa tapi tidak lengkap. Okay, dalam kenapa kita kata tidak lengkap? Sebab oksigen terhad atau tanpa oksigen. Proses tu kena nak buat juga tapi tak ada oksigen atau terhad oksigen dia. Okay, selepas glikolisis, maksudnya proses glikolisis tetap berlaku juga sebab masa glikolisis yang berlaku dekat sitoplasma, masa tu tak guna lagi oksigen. Okay, okay, lepas glikolisis, piruvat telah yang terhasil menjalankan fermentasi alkohol ataupun fermentasi asid laktik. Okay, kalau fermentasi alkohol, yang ni yang berlaku dekat mitokondria tu kan, glukosa, jadi kat sini tak ada oksigen lah. Maksud kita tak boleh tambah oksigen kat sini. Dia terus ditukarkan menjadi etanol tambah carbon dioxide tambah tenaga. Dia dapatlah juga tenaga tapi tak banyak. Yang tadi berapa? 2898 kilojoule. Yang ni dapatlah jadilah sikit saja sebab tak ada oksigen, sebab tidak lengkap. Okay, so 210 kilojoule. Okay, ini fermentasi alkohol. Ada satu lagi kita panggil sebagai fermentasi asid laktik. Okay, glukosa campur asid laktik campur tenaga. Okay, boleh eh? Okay, ingat keyword tu tidak lengkap. Okay, kat mana berlaku fermentasi alkohol? Okay, fermentasi alkohol berlaku dalam yeast. Berlaku dalam yeast. Etanol digunakan dalam pembuatan beer dan wine. Yang ni, etanol ni kalau berlaku fermentasi yeast, berlaku akan menghasilkan beer atau wine. Yang ni untuk produk lah, produk. Okay, produk untuk membuat beer dan wine. Contoh lain yang berlaku dalam yeast, karbon dioksida dibebaskan menaikkan adunan dalam pembuatan roti. Okey. Sebenarnya dalam roti pun dia ada rasa etanol tapi tak banyak. Taklah sampai membabutkan. So kadang-kadang kita makan roti mulut kita rasa masam-masam sikit kan? Sebab dekat situ dah ada etanol tapi taklah sampai memabukkan. Macam dalam beer dengan wine tu memang depa extract keluar atau etanol untuk beer dan wine tu bagi mabuk kan. So untuk yang yeast naikkan roti ni, kita lebih fokus kepada carbon dioxide tu yang dikeluarkan tu untuk kegunaan nak naikkan adunan roti. Okay. Okay. Fermentasi alkohol juga berlaku pada pokok padi. Pokok padi ni pokok special sebabnya kita tanam dia dalam keadaan berair.
Kalau pokok-pokok lain macam berlaku banjir dan sebagainya, kalau 3-4 hari banyak pokok-pokok akan mati sebab akar dia tak tahan dalam keadaan air yang banyak, sebab akar tu tak boleh menjalankan proses respirasi sel. Jadi bila proses respirasi sel dalam keadaan air yang banyak tak boleh berlaku, pokok tu akan matilah sebab energi tak ada. Tapi yang specialnya dekat pokok padi, okay, dia walaupun dalam kekurangan oksigen, sebab kita tanam pokok padi dalam sawah yang air banyak kan, dalam air banyak macam tu kekurangan oksigen dekat akar tu, tapi still pokok padi boleh hidup sebab walaupun dia menjalankan fermentasi alkohol, tapi special dekat sel pokok padi ni, dia ada toleransi yang tinggi. Dia rentang terhadap etanol. Dia tak heran lah dekat etanol. Walaupun etanol tu banyak, sel akar tu dia tak heran. Okay, sebabnya pasal apa dia tak heran? Sebab dia relax saja. Pokok padi ni dia ada enzim alkohol dehydrogenase. Alkohol dehydrogenase, dia ada enzim. Ini khas untuk pokok padi. Okay, so apa yang berlaku, enzim tu walaupun etanol banyak dikeluarkan, tapi dia dapat tukarkan etanol menjadi karbon dioksida yang tidak toksik. Okay, itu special untuk pokok padi. Okay, so yang ni fermentasi alkohol, yang alkohol etanol digunakan untuk beer. Yeast. So untuk fermentasi alkohol, bagi pembuatan roti ni kita fokus kepada karbon dioksida yang digunakan untuk menaikkan adunan roti. Okay, ni nampak pokok padi ditanam dalam keadaan berair. Kalau kita tanam lepas tu tak boleh hidup. Okay, biasanya kalau nak tanam lepas tu pun dia masih dalam keadaan berair. Setengah orang lah ada cikgu tengok, dia saja nak ajak, nak tunjuk dekat anak dia macam mana pokok padi ditanam, ditanam lepas tu, tapi dia sentiasa keadaan berair lah, memang hidup lah. Kita kena make sure ditanam dalam keadaan berair. Okay, yang kedua, fermentasi asid laktik. Okay, fermentasi asid laktik ni berlaku dalam bakteria lactobacillus. Okay, lactobacillus ni di mana bakteria ni akan menjalankan fermentasi susu untuk menghasilkan dadih. So, okay, lactobacillus ni akan bertindak ke atas laktos susu ataupun gula susu dan menukarkan menjadi asid laktik. Okay, so asid laktik ni akan gumpalkan casein untuk menjadi dadih ataupun yogurt. Itu yang menyebabkan yogurt rasa masam. Sedap kan yogurt kan? Dadih pun sedap. Okay, sebenarnya ada bakteria yang tolong uraikan laktos menjadi asid laktik. So yang masam-masam tu adalah asid laktik lah. Okay, fermentasi asid laktik susu, ni hero dia ni yang tukarkan protein susu menjadi asid laktik. Okay, dadih ataupun yogurt. Okay, so itu yang di luar badan. Dekat badan kita pun ada asid laktik. Okay, so asid laktik ni berlaku masa bila? Apabila kita jalankan aktiviti cergas. Okay, contoh kita lari dalam keadaan tertentu, lama-lama otot kita rasa sakit. Otot rasa sakit ataupun kekejangan otot tu disebabkan terhasilnya asid laktik. Apa yang berlaku masa tu? Okay, sebab tadi cikgu bagi tahu otot-otot kita perlukan tenaga yang banyak. Okay, bila perlu tenaga yang banyak, dia melakukan proses respirasi sel, respirasi aerob. Tapi bila kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan, okay, maka apa yang berlaku? Otot berada dalam keadaan kekurangan oksigen. Dia tak boleh nak tampung oksigen. Okay, jadi otot itu dikatakan mengalami hutang oksigen. Apa maksud hutang oksigen? Maksudnya glukosa tidak dapat diuraikan sepenuhnya. Okay, so bagi setiap molekul glukosa yang diuraikan, ada dua sahaja molekul ATP terhasil. Tadi cikgu lupa bagi tahu, kalau respirasi aerob yang lengkap 2898 kilojoule tadi, yang tu 38 molekul ATP. Tapi untuk molekul glukosa yang menghasilkan asid laktik ni, dia hanya dapat 2 molekul ATP saja ataupun 150 kilojoule tenaga.
Okey. Jadi, asid laktik ni akan berkumpul sehingga mencapai satu kepekatan yang boleh menyebabkan otot jadi lesu atau kekejangan otot. Ha, biasa jadi kat kita kan? Ha, sebulan kita tak biasa buat exercise, tiba-tiba kita buat exercise. Esoknya ataupun malam tu kita akan rasa lenguh satu badan, kan? Kita akan rasa apa nama otot-otot kita kejang ataupun berlaku ketika tu juga. Tak payah tunggu petang, tak payah tunggu malam, kita akan rasa lenguh sebab asid laktik telah berkumpul. Okey. So, kalau jadi kekejangan pada waktu tu juga, apa yang berlaku setelah aktiviti cergas berhenti? Okey, pengambilan oksigen berlebihan berlaku. Macam kita rest lah, waktu rest. Okay. Kita akan sedut macam tercungap-cungap kan. Kita tercungap-cungap tu sebabnya kita nak ambil oksigen daripada atmosfera dengan kerap lagi banyak. Tujuan kita buat macam tu adalah untuk mengoksidakan asid laktik. Okay. Bila asid laktik telah dioksidakan, dia akan diuraikan menjadi karbon oksida, air dan tenaga. Lama-kelamaan kita punya otot pun taklah lesu dah. Kita tak sakit otot dah lah, sebab kita dah bayar hutang oksigen. Kita dah uraikan asid laktik tu. Okey. So apabila semua asid laktik telah disingkirkan melalui pengoksidaan asid laktik, maka kita bagi tahu sebagai hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Dah bayar hutang. Okey. Alright. Nah, inilah keadaan yang menyebabkan pengumpulan asid laktik. Kita buat aktiviti cergas. Luar dari kebiasaan lah. Kalau macam kita duduk relax-relax macam sekarang ni, kita tak perlu otot yang banyak, tak perlu apa tenaga yang banyak untuk pergerakan otot. Jadi kita tak rasa apa-apalah. Tapi bila kita buat aktiviti cergas, kita rasa lenguh-lenguh lesu tu semuanya adalah kehadiran asid laktik. Okey. Okey, ini yang ni pun cikgu ambil daripada buku teks. Tengok ah, yang ni kita tengok daripada kiri ke kanan. Pada permulaan senaman, tengok pengambilan oksigen tinggi. Okey, pengambilan oksigen tinggi. Okey, dalam keadaan itu perlu lebih banyak oksigen akan menyebabkan berlakunya hutang oksigen yang pink ni. Oksigen perlu diambil banyak tapi tak cukup. So hutang oksigen. Bila kita rest, pengambilan oksigen berkurangan, masa ni kita rehat, jadi hutang oksigen akan dibayar. Yang biru ni hutang oksigen akan dibayar. Okey. Okey. Ini adalah kesimpulan untuk fermentasi alkohol. Glukosa ditukarkan menjadi etanol, karbon oksida dan tenaga. Okey. Fermentasi asid laktik, glukosa terus ditukarkan menjadi asid laktik dan tenaga. Okey, kalau dalam tahun lepas dia tulis 150 kilojoule, tapi kali ni dalam kutek dia tak tulis. Cikgu tak tahu kenapa. Sepatutnya yang ni asid laktik ni dihasilkan tenaga dia 150 kilojoule. Okey. Okey. So kita tengok persamaan antara respirasi aerob dan fermentasi. Apa persamaan antara kedua-dua respirasi aerob dan fermentasi? Aerob ni maksud dia guna oksigen. Fermentasi adalah dalam kategori anaerob, tak guna oksigen. Walaupun kedua-dua ni berbeza, tapi ada yang sama. Sama dia adalah kedua-dua proses ini melibatkan penguraian glukosa. Okey, proses bermula di sitoplasma. Proses apa ni yang dekat sitoplasma ni? Penguraian glukosa ni kita panggil apa? Geli? Ah, very good. Proses glikolisis. Yang start dekat sitoplasma. So proses berlaku dalam yeast, bakteria, haiwan dan tumbuhan. Semua proses ni berlaku pada organisme hidup. Hasilkan tenaga kimia dalam bentuk ATP juga, walaupun tak lengkap tapi masih hasilkan ATP. Okey, bermula dengan glikolisis apabila glukosa ditukarkan menjadi piruvat. Satu molekul glukosa dapat dua piruvat. Dua molekul piruvat. Ini persamaan. Kedua urai glukosa, dua-dua dapat tenaga, dua-dua berlaku dalam organisme hidup. Okey, apa beza dia? Ha, ini banyak. Okey, soalan perbandingan biasa tanya dalam AC. Soalan perbandingan.
Bila soalan kata bandingkan antara respirasi aerob dengan fermentasi, kamu kena tulis tentang persamaan dan juga perbezaan. Baru dapat full mark. Okey. Kalau dia sebut perbandingan, kena sebut dua-dua sekali, beza dan sama. Kalau ditanya beza saja, baru jawab perbezaan. Okey, ini adalah perbezaan respirasi aerob dengan fermentasi. Dari segi proses penguraian glukosa, kalau aerob lengkap. Kenapa lengkap? Kerana ada oksigen. Okey, fermentasi tak lengkap. Tak lengkap apa? Tak lengkaplah penguraian glukosa dia tak lengkap. Sebab tanpa kehadiran oksigen dan oksigen terhad. Dia ada dua keadaan. Bukan satu keadaan je. Ada keadaan yang tak ada langsung oksigen. Ada keadaan ada sikit-sikit. Maksudnya oksigen terhad. Okey. Berlaku dekat mana? Kalau aerob berlaku dua-dua tempat. Berlaku dekat sitoplasma iaitu glikolisis. Berlaku juga dekat mitokondria iaitu piruvat ni dioksidakan. Okey. Kalau fermentasi hanya berlaku dekat sitoplasma. Dia tak mampu nak meneruskan pengoksidaan piruvat sebabnya dia tidak ada oksigen. Dia berlaku dekat sitoplasma saja. Okey, penghasilan air ada, yang ni tak ada. Ni ada. Ada sebab dalam bentuk wap air lah. Okey. Glukosa dioksidakan lengkap ni berulang. Tapi yang ni dia nak tengok dia punya hasil. Okey, masukkan karbonoksida dan air. Yang ni hasilkan etanol. Okey, etanol dan karbonoksida ataupun masukkan asid laktik. Ada dua lah untuk fermentasi. Asid laktik. Asid laktik sama ada dekat dadih tu ataupun dekat otot. Okey, etanol yang proses yeast dia jalankan proses respirasi fermentasi. Respirasi anaerob iaitu fermentasi. Ni ada pun. Okey, satu molekul glukosa menghasilkan 2898 kilojoule. Remember this, 2898 kilojoule. Kalau fermentasi alkohol 210 kilojoule, fermentasi asid laktik 150 kilojoule. Ingat tiga number ni. Ini sikit yang nampak lah. Tak sampai pun 500. Yang ni 2000 lebih. Sebab lengkap dia ada oksigen. Fermentasi ni tak ada oksigen. So pengoksidaan glukosa tak lengkap. Okay. Kita dah sampai hujung ni. Ada soalan nak takat ni? Siapa yang baru masuk tak apa, nanti cikgu record. Yang ni cikgu record. Hafiz, ada apa-apa yang tak faham? Setakat ni boleh tanya cikgu. Banyak perkataan baru hari ni. Okay, glikolisis, piruvat, anaerob, aerob. So jangan bimbang, macam cikgu pesan, buat latihan, buat ulang kaji, lepas tu cakap sorang-sorang, try explain dekat cermin. Okay, yang itu cara yang belajar nak bagi kita faham dan kita tidak bosan. Kena kerja kuat. Jangan main-main. Walaupun dalam keadaan macam pandemik ni, kita macam-macam masalah kekangan, jangan putus asa. Kena teruskan. Okay? Kena teruskan perjuangan. Kita nak dapat yang terbaik. Okay? Ni masa depan kamu. SPM nanti tak lama dah. Okay, ada soalan tak kan ni? Kita nak dengar suara. Ada? Tak ada? Kenapa orang pakai plaster kalau sakit otot tu? Okay. Alright. Plaster tu, sakit otot tu, biasanya dia akan ada bahan, okay, bahan yang akan masuk ke dalam salur. Kita macam nak buka salur darah tu untuk kembangkan salur darah supaya darah tu dapat mengangkut oksigen dengan lebih. Jadi dia macam mempercepatkan proses bayar hutang, proses bayar hutang oksigen yang kurang tu. Dia macam merangsang pembukaan salur darah. Yang cikgu faham macam tu lah. Sama juga macam kita bubuh minyak angin kan, minyak panas semua tu kan. Macam kita nak bukakan salur-salur darah supaya pengaliran darah tu lagi dirangsangkan untuk lagi laju, supaya oksigen tu dapat dibawa dengan cepat dan pengoksidaan asid laktik tu dapat berlaku dengan lebih cepat berbanding kita tak buat apa-apa. Ada juga yang macam kita bila aktiviti cergas, kita macam
tarik nafas, lagi banyak kan macam apa kita sebelum kita beraktiviti cergas tu kita warm up kan. Lepas tu bila kita nak rehat tu kita warm down tu, maksudnya kita tarik nafas banyak-banyak sebab kita nak ambil lebih banyak oksigen. Itu antara kaedah lah untuk kita bagi asid laktik tu lagi cepat dioksidakan. Lagi cepat banyak utang dia. Faham tak? Itu kaedah-kaedah dia lah. Sama ada kita tempek koyok ke, okay, ataupun kita buang minyak angin ke, ataupun kita tarik nafas dalam-dalam. Okay, faham? Ada lagi? Ada kenaan dengan ni setakat berapa yang ada berapa persen yang dapat hari ni? Kalau lah kamu boleh bagi rate, kamu kata daripada 10 kamu dapat 5, kamu kena boostkan untuk dapat jadi 9 ataupun 8 sampai faham, sebab akan datang topik lagi mencabar. Kalau tahu topik yang ni pun kita macam ambil indah tak indah, lepas tu kita masuk yang baru, tu yang jadi serabut kepala tu. Kita kena settlekan setiap topik tu bagi faham betul-betul. Okay, kita tengok soalan buku teks. Okay, kamu boleh buka buku teks muka surat 123. Kita bincang sikit eh. Seorang pelari pecut 100 meter. Yang ni biasa sekarang ni soalan bio, dia tanya application, soalan soalan aplikasi. Okay, seorang pelari pecut 100 meter biasanya menahan nafas semasa berlari berbanding pelari jarak jauh. Yang ni kena tanya mereka lah. Siapa yang sprinter ni dia tahulah, dia tahan nafas eh. Selepas berlari, pelari pecut memerlukan 7 liter oksigen untuk menyingkirkan asid laktik yang terkumpul. Dia perlu banyak oksigen sebab dia buat aktiviti cergas. Huraikan perbezaan ini dengan seorang pelari jarak jauh. Maksudnya pelari jarak jauh dia tak perlu banyak oksigen macam pelari pecut. Okay, so jawapan dia, tengok semasa larian pecut, kita kaitkan dengan proses yang kita belajar. Glukosa dalam darah, glukosa ni duduk dalam darah kan, perlukan oksigen yang sangat tinggi dan cepat. Cepat. So agar otot dapat menghasilkan ATP, sebab dia nak larikan pengencutan otot tu berlaku dengan sangat pantas. Okay, dalam kekurangan oksigen, sel-sel otot akan menjalankan fermentasi. Ini semua keyword. Iaitu menghasilkan tenaga tanpa oksigen. Okay, dalam proses ini, sel otot menghasilkan asid laktik. Okay, jadi dia perlu oksigen yang banyak lah. Soalan ni dia kata pasal apa lah oksigen tu banyak sangat diperlukan oleh pelari pecut tu. Jadi kita habak lah. Sebabnya dalam otot sedang berlaku proses fermentasi. Jadi bila oksigen banyak diperlukan, dia akan dapat menguraikan asid laktik tu. Okay. Okay, ni soalan 6C. Okay, buku teks muka surat 23 juga. Surat 23 kan? Check, eh? 6C. Okay, berkenaan pokok padi. Pokok padi ditanam di kawasan yang ditenggelami air dan mempunyai kebolehan bertoleransi dengan etanol berbanding dengan tumbuhan lain. Okay, nyatakan jenis fermentasi. Okay, senang saja. Fermentasi alkohol. Okay, jadi fermentasi kita refresh balik tadi. Fermentasi alkohol boleh berlaku dalam yeast. Okay, boleh berlaku dekat apa tu, pokok padi. Okay, tuliskan persamaan perkataan yang berlaku dekat pokok padi tadi. So, glukosa, etanol, tambah karbonoksid, tambah tenaga. Jangan pandai-pandai pergi tambah air pula. Yang air tu untuk respirasi yang lengkap. Respirasi aerob yang lengkap. Maksudnya kena ada oksigen dekat sini. Glukosa tambah oksigen. Sedangkan satu sel lain yang boleh menjalankan proses fermentasi. Jawapan dia adalah yeast. Okay, senang je kan? Okay, ini refresh balik. So, tugasan. Okay, sekejap cikgu bagi soalan quiz dalam Telegram. Dalam bentuk Google Form. Okay, jawab soalan tu. Please, kalau boleh semua orang jawab. Sebab cikgu memang catat untuk PBD. Yang lepas tu tak ramai yang buat. Okay. So, buat latihan dalam buku latihan. Okay, rujuk ke surat tu. Nombor-nombor lain lah. Nombor 1, 2, 3 dan 4. Okay, cuba buat juga soalan esei nombor 7, ABC. Yang sebelum-sebelum ni latihan, Patricia je hantar. Alin tak tahu pergi mana. Buka sekolah memang cikgu check betul-betul.
ya, kamu buat. Kamu jangan kumpul. Cikgu faham kamu belajar banyak banyak subjek. Fizik lah. Tapi kena pengurusan yang baik, benda tu boleh kamu settlekan. Kalau kamu kumpul semua nak, nak jawab dalam semasa, yang tu jadi stres tu. Kena ada disiplin yang kuat eh. Okey, tugasan. Okey, nah catat lah nanti. Kalau tak ada pun tak apa, nanti kamu boleh tengok dia, rakaman nanti. Kemudian, ha. Okey. Yang ni tak apa, jangan kalut-kalut. Tugasan PBL dalam setahun, kalau tak silap cikgu, ada dua tugasan PBL ni, maksud dia project based learning. Hari tu cikgu sebab projek yang jeruk tu, okey. Yang hantar cikgu dua grup saja, yang lain tu cikgu masih menunggu. Menunggu sampai akhir tahun. Tak apa, cikgu bagi peluang. Cikgu lah ni tak, tak ada deadline. Deadline dia sampai habis form 4 ni. Yang jeruk tu masih cikgu tunggu grup-grup lain. Ni nak masuk grup petu projek kedua. Projek kedua menghasilkan produk melalui fermentasi. Okey. So, bila-bila pun boleh hantar kat cikgu. Petang sagi pun kalau dah buat boleh hantar. Hari ni pun boleh, sampai hujung tahun boleh. Janji ada. Okey. Okey, contoh. Yang ni nak buat donat. Donat proses fermentasi yeast lah. Okey, fermentasi sebab kita nak buat donat. Ni contoh donat kucha-kucha RM1 satu sebab dia berkaitan dengan produk. Dan kali ni untuk KSSM dia kaitkan dengan ekonomi, faktor macam mana nak survive. Macam mana kamu nak survive sebab sekarang ni kamu kena faham keadaan sekarang. Ramai walaupun ada ijazah, walaupun tapi depa beralih ke apa tu jadi usahawan. Okey. So di peringkat sekolah ni kita belajar macam-macam benda untuk kegunaan kamu di masa depan. So ini adalah satu praktis lah. Okey, kita selitkan sikit dalam subjek bio ni untuk ekonomi, macam mana kita nak build up kita punya apa tu bakat dalam berniaga. Okey. Contoh. Okey, ini dalam buku teks tu dia suruh buat pengenalan. Ini cikgu bagi contoh nah. Ini contoh. Okey, kamu bagilah satu pengenalan macam katalah cikgu ni student form 4 yang akan buat produk ni. Cikgu pilih donat tadi, donat kucha-kucha. So bagi nama dia. Sekarang ni kalau kita nak buat produk, kita kena bagi nama yang apa tu yang terkini kan. Supaya pelanggan berminat dengan kita punya produk. Okey. So kita bagi sikitlah pengenalan donat ni apa benda semua tu. So dalam kamu punya slide nanti dalam video tu ada sikit pengenalan. Ataupun tak mau buat dalam bentuk video, pengenalan dalam PowerPoint ke pun boleh. Tapi kena stick ada pengenalan. Kemudian objektif. Okey. Contohlah ni mengenal pasti proses fermentasi yang terlibat dalam pembuatan roti, menghasilkan produk pizza ke, menghasilkan produk donat ke, ni contoh. Okey. Bergantung kepada produk, nak buat pizza ke, nak buat donat ke, nak buat apam ke. So kamu bila kamu cari produk-produk yang daripada fermentasi ni, kamu boleh jumpa macam-macam lah. Tapai. Tapai pun dia guna yeast. Okey, proses fermentasi juga. Tapai pun orang buat jual. Tapai, roti, donat, pizza, macam-macam lah. Okey. Dadih. Okey, dadih. Okey, kos pelaksanaan. Contoh, tepung. Yang ni kamu kena search lah. Ataupun tanya orang. Yang ni lah dia punya kaedah dia untuk kita buat produk. Kita kena cari apa, macam mana kos dia. Ni contoh. Okey. Ini untuk 1 kilogram. Berapa biji donat kita boleh dapat. Okey. Jumlah kos ni RM17.35. Okey. So bila kita buat donat, kita dapat 50 biji. Okey. 50 biji sebab satu donat tu bercampur dengan margarin, telur dan sebagainya. Kita boleh buat satu donat tu lebih kurang berat dia 40 gram. Okay, kita jual sebiji donat berapa? Kalau 50 biji dapat RM50. So untung RM32. Untung besar tu. Okay, RM32. Itu baru sehari. Kalau sebulan kita dapat berapa dah? 30 akad 1000 dah. Ni contoh. Okay, ni produk. Okay, so faham eh? Kemudian nanti cikgu bagi juga video. Kamu boleh tengok dekat YouTube pun banyak sekolah-sekolah lain. Sebab yang ni bermula daripada tahun lepas lagi, yang mereka buat video tentang buat donat, buat pizza dan sebagainya. Projek ini ingat, jangan kamu rasa stres sebab cikgu akan tunggu sampai hujung tahun, sampai habis.
Waktu cuti pun boleh buat. Tak ada masalah. So kumpulan ikut kalau nak kekalkan kumpulan yang sama ataupun nak tukar kumpulan ke terpulang. Faham ni? Boleh? Cikgu. Ya. Saya buat seorang-seorang boleh tak? Amelia kan dia. Boleh, tak ada masalah. Boleh, boleh. Nak buat seorang pun boleh. Kadang mak ada mak yang pandai buat donat, minta tolong mak. Masa tu, masa ni lah kita belajar sesuatu. Okay. Pizza ke, ada orang pandai buat pizza kan. Macam cikgu Ain Saleh kan, dia pandai buat roti. Sekarang ni dia buat produk base pizza. Dia buat jualan lah ni. Okay, sebenarnya cikgu sembang-sembang dengan kawan-kawan pun, ada yang sampai berhenti kerja buat buat roti memang full time. Lagi banyak gaji daripada dia makan gaji. Gaji yang dia dapat, duit yang dia dapat daripada jualan tu. Ini permulaan lah. Mungkin yang ni yang dia jadi apa, starting point kamu. Mana tahu kamu, masa kamu buat tu, kamu baru tahu bakat kamu buat kuih ke, bakat kamu berniaga ke, kita tak tahu. Maksud kat sini bukanlah maksud cikgu nak suruh kamu jual. Buktikan kat cikgu kata kamu jual. Tak, bukan. Kalau kamu boleh jual macam tu lagi bagus. Maksudnya kamu pergi jual, letak kat kedai ke, tunjuk bukti. Tapi tak wajib benda tu. Kalau kamu buat, lagi bagus. Faham tak? Letak kat kedai ke kan? Pagi-pagi letak kat kedai ke, orang meniaga nasi lemak tu, letak ke, ambil bukti lah, letak. Okay, tak ada masalah. Ada soalan tak? Okay, so kalau tak ada, kita berhenti setakat ni.